Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku yang mengagumkan? Selamat malam. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini ya kawan-kawan ya, saya mau ngobolang lagi ya di area burung pleci. Mau ngepantau ya burung pleci yang pernah kita pantau ya, semoga tetap terjaga kelestariannya ya. Ini sudah lama ya, sudah lumayan lama saya tidak ke area ini lagi ya. Jadi pada video kali ini saya mau ngepantau burung pleci yang ada di area sini ya, semoga masih tetap terjaga kelestariannya ya. Nah, ini area burung pleci yang ada banyak lalu ya, kita pernah kita temukan. Semoga masih tetap terjaga kelestariannya ya. Oke kan, kita lanjut ya. Saya sudah ada di areanya. Sudah ada di area burung pleci ya. Sejauh ini belum ada kita temukan ya kan ya. Semoga masih tetap terjaga. Tidak ada pemburu di sini ya, karena ini lumayan jauh ya dari tempat saya tinggal. Oke. Kita lanjut ya, kalau ada kita temukan. Ah, kan-kan. Burung pleci yang pertama kita temukan ya. Ah, ini dia. Ada sepasang ya, burung plecinya. Ah, ini dia kan-kan ya. Ada sepasang burung plecinya ya. Burung pleci pertama yang kita temukan di malam hari ini. Ada sepasang ya. Oke, kita lanjut lagi. Pada video kali ini saya cuma ngepantau ya. Saya mengajak teman-teman semua untuk menjaga kelestarian alam kita ya. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ah, itu lagi ya kan ya. Ada sepasang. Kita pantau saja. Ah, itu dia kan. Ah, itu lagi kan. Ada sepasang ya. Ini pleci dada kuning ya. Kalau teman-teman kicau mania menyebutnya burung pleci dakun dada kuning. Nah, ini ya kan ya, ada sepasang lagi ya burung pleci yang kedua kita temukan. Ini ada sepasang lagi ya burung pleci. Kita coba zoom dulu ya. Nah, ini dia kan pasang burung plecinya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita jangan ganggu ya. Tujuan saya kemari hanya memantau ya burung pleci yang ada di sini. Sekalian membuat konten ya kan ya. Kita lanjut lagi. Ah, ini ada lagi sepasang ya kan ya. Aduh, terbang kan. Tadi ada dua pasang ya, 4 ekor. Cuma terbang ya kan ya. Mohon maaf ya burung ya. Kami di sini cuma ngepantau ya. Mau merekam
Mau melihat ya, kalian tidur. Nah, ini lagi ada sepasang ya kan ya. Ada sepasang burung kelecinya ya. Yang keempat ya, burung kelinci yang keempat yang kita temukan di malam hari ini. Nah. Aduh, terbang lagi kan. Nah, di atas itu juga ada lagi ya. Kita coba pakaikan tripod. Nah, itu dia kan. Ada sepasang lagi ya. Itu dia kan. Ada sepasang lagi ya. Ah, alhamdulillah masih ada banyak ya. Kita lanjut lagi ya. Wahana juga kan. Ada di atas sana. Ada pula sepasang lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kan. Ada burung sogo ontong kita temukan ya. Nah, ini dia. Ini burung sogo ontong jantan ya. Nah. Pas asik-asik cari burung pleci, kita temukan satu ekor burung sogo ontong jantan ya. Nah, mantap. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini lagi sepasang ya burung pleci kawan. Ah, cantik. Jamak gue mau terbang burung. Nah, ini dia kan ya burung plecinya. Oke, kita biarkan saja. Nah, ini lagi sepasang ya kan ya burung pleci, burung pleci dakun ya, dada kuning. Ah, oke, kita lanjut. Ini lagi ya kan ya, ada sepasang. Ada sepasang ya kan ya, ini dia burung plecinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini lagi ya kan ya, ada sepasang lagi ya burung pleci. Ah, ini dia ya kan ya burung plecinya ya, luar biasa ya. Ah, kan. Ini lagi ya burung pleci ya, satu ekor burung pleci. Nah, ini dia kawan, satu ekor lagi burung pleci ya.
Oke, kita lanjut lagi ya, pantau burung di malam hari. Ah, ini lagi ya kan ya, burung pleci ya. Ah, ini lagi ya kan ya, burung pleci. Ada sepasang ya. Nah, waduh, terbang kan. Terbang kan. Karena saya mau ambil gambarnya terlalu dekat ya. Ya. Oke kan, mungkin sekian dulu ya video kita ngebolang pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, masih ada banyak burung pleci yang di sini masih terjaga kelestariannya ya. Alhamdulillah masih banyak burung pleci yang kita temukan di sini, dan ada juga tadi burung sogoontong yang kita temukan ya. Alhamdulillah kan. Semoga burung-burung yang ada di sini tetap terjaga kelestariannya ya. Semoga lokasi di sini ya tidak ditemukan oleh pemburu-pemburu burung ya. Semoga tetap terjaga. Oke kan. Mungkin sekian dulu ya video kita ngebolang pada malam hari ini. Tetap jaga kelestarian alam kita. Dan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ya, agar kami makin semangat dalam membuat konten mengenai dunia burung. Oke kan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini motor saya. Oke, kita langsung balik sudah ya kan ya.